Presiden FIFA berduka untuk korban tragedi Kanjuruhan bendera anggota federasi dikibarkan setengah tiang. Presiden FIFA Gianni Infantino memberi perhatian pada tragedi Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Melalui rekaman video singkat, ia mengucapkan bela sungkawa untuk para korban yang meninggal pada tragedi Kanjuruhan. Dunia sepak bola sedang terguncang menyusul insiden tragis yang terjadi di Indonesia pada akhir pertandingan antara Arema FC dan Persibaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, kata Presiden FIFA Gianni Infantino. Ini adalah hari yang kelam bagi semua yang terlibat dalam sepak bola dan sebuah tragedi di luar nalar. Saya menyampaikan bela sungkawa terdalam saya kepada keluarga dan teman-teman para korban yang kehilangan nyawa setelah insiden tragis ini, tambahnya. Bersama FIFA dan komunitas sepak bola dunia, semua perhatian dan doa kami bersama para korban. Mereka yang terluka bersama dengan warga Republik Indonesia, Konfederasi Sepak Bola Asia, Asosiasi Sepak Bola Indonesia, dan Liga Indonesia pada saat yang sulit ini. Sebagai bentuk penghormatan FIFA untuk para korban, bendera anggota federasi dikibarkan setengah tiang di markas FIFA.